Yang akhirnya kita sampai Garut. Kembali lagi di video The Channel. Kita sekarang posisinya ada di Noinoland Garut tuh. Nurutin anak sama cucu. Kita belum pernah kesini, jadi penasaran ada apa aja sih di dalam gitu. Yuk jalan-jalan. Tuh. Mirip kayak taman Jurassic Park mini kalau kelihatan dalamnya. Hari Rabu sepi banget. Ada tugu-tugu. Ya tangganya tinggi, harus dipegangin. Ini ada toko merchandise. Toko oleh-oleh. Tapi belum buka toko oleh-olehnya. Nah, ini di sini ada apa ya? Oh, ini ada restonya, tapi belum kelihatan. Tuh foto dan video. Oh, ada suara-suara dinonya tuh. Ada suara-suara dinonya. Oh, ini tempat main. Wah, senang banget nih kalau lagi adem. Ini kita masuk langsung disambut resto sama tempat jajan. Ini tempat apa ya? Oh, ini kayak tempat virtual Dita Quest, virtual reality. Kita coba naik ke atas. Ini udah kedengeran suara-suara dinonya. Tuh ya, ada patung-patungnya. Dan nanti akan masuk situ kayaknya. Oh, ada Ice Age. Ini kita datangnya hari biasa, jadi suasananya sepi banget. Kita akan coba lihat ke atas lagi. Kita sekarang mau ke depan Dinoland-nya. Ini karena ada musik-musik jadi suaranya agak keganggu. Tapi coba kita pakai mic aja. Kita sekarang udah ada di depan gerbangnya Dinoland Garut. Oh, ada raptor. Sama di sana ada mamut. Oh, mamutnya kayak mirip mamut yang di Ice Age nih. Jadi tadi sibuk foto-foto dulu nih di sini, belum masuk-masuk. Nah. Ini sekarang kita mau masuk ke Dinoland-nya. Ayo Rena. Tuh, ada dinonya. Dia takut lah. Takut Renanya. Kita dimatiin aja bunyinya, bisa nggak gitu sama tugas. Tuh. Ada baby raptor. Ini bagus loh animatroniknya. Iya, dinonya gede-gede. Ada raptor lagi. Dilophosaurus. Ini pasti si raptornya. Namanya Velociraptor. Oh, dia tuh kayak pakai sensor. Kalau ada orang lewat, dia bunyi. Ini adalah si Stegosaurus. Stegosaurus.
kita sekarang ke Triceratops. Nah, ini kayaknya pakai sensor gerak mah. Jadi kalau kita datang dia baru gerak kayaknya, curiganya mah. Ini mati nih, nggak gerak sama sekali. Nah, ini. Jadi dia tuh kalau ngebaca sensornya dia baru gerak. Ini kan sensor gerak ini. Ini T-Rex pastinya. T-Rex. Ini sekitar sini aja kayaknya. Ini ada kayak si, oh ini tuh kayak wahana. Wahana jalan-jalan pakai dino. Kita tadi dari sana nembus ke sini. Ini apa namanya ya? Nah, ini rampaknya kurangnya. Iya, itu ada kura-kura raksasa. Saya ini enggak ada. Tulangnya buatan. Dari batu. Tulang-tulang. Langsung direkam gitu ya? Direkam. Ini ada kolam Pteranodon, tapi nggak gerak. Tuh, nah kolamnya nggak jalan, harusnya ada ikan-ikannya. Terus ini ada raptor lagi. Nah ini ada yang gerak nih. Namanya apa nih yang gerak? Oh, Allosaurus, temannya T-Rex nih. Itu. Namanya T-Rex. Dia berhenti nih. Ini dia sensor geraknya di mana tadi ya? Oh, di situ sensor geraknya ternyata. Ini sensor geraknya di sini. Jadi kalau kita lewat, dia akan gerak harusnya. Tuh kan. Jadi kayak on off-nya gitu. Keren sih. Walaupun cuman gerak kepala sama tangannya doang, tuh sama ekornya juga. Realistik banget sih sebenarnya, tapi kaku. Nggak apa-apa, keren. Udah keren termasuk. Ini ada suara-suara tabrakan asteroid. Ini ada yang keras banget nih. Oh, ini si listrik bertegangan tinggi. Wah, serem ya. Ini ada listriknya. Indoraptor. Rekayasa hybrid. Ada T-Rex lagi jalan. T-Rex lagi jalan. Oh. Kayaknya seru nih kalau lewat tengah. Ini belum sempat ngelewatin tengah. Oh, tapi harus muter lagi. Coba muter lagi ya. Dan kita belum sempat ekspor yang tengahnya. Ini kita ke tengah. Nih, kita ekspor lewat tengahnya, lewat si T-Rex lagi. Lalu dia berjalan lagi. Kita sekarang ekspor tengahnya seperti apa? Uhuh.
Tadi si Indoraptor ya. Indoraptor. Nah, ini ada wahana main ATV sama kereta raptornya. Nah, sekarang mumpung di sini kita akan coba bikin video review ya.